Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilial TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Informasi pertama pada kesempatan malam hari ini, di sini diawali dengan makanan yang enak-enak lezat. Pastinya di sini Mom Aiting sedang berbuka puasa. Semua makanan ini dibuat oleh Ayah Ojak. Wah, rajin sekali Ayah Ojak, sering kali ya membuatkan makanan buka puasa untuk Mom Aiting. Beruntung sekali Mom Aiting punya suami seperti Abah Ojak, baik, perhatian, dan bisa masak tentunya. Terima kasih Ayah Ojak telah menyayangi Mom Aiting, Ayo Ting Ting, dan semuanya. Selalu baik, perhatian, dan takkan pernah menyerah, memberikan semangat untuk Ayo Ting Ting. Dan berita kedua di sini ada Ayo Ting Ting bersama kawan-kawan Ambiar yang sedang bermain TikTok. Lucu banget ya, Ting Ting masih terdepan. Berita selanjutnya di sini ada Ayo Ting Ting di Brownies TV dengan rambut barunya, gokil abis, bersama Ivan Gunawan dan Ruben Onsu. Di sini Ayo Ting Ting terlihat sangat ceria manis dengan rambut barunya. Penampilan baru sangat mempesona. Ayo Ting Ting dengan rambut barunya mempesona seluruh host dan tentunya seluruh fans dimanapun. Kita doakan saja yang terbaik untuk Ayo Ting Ting. Model rambut seperti apapun, Ayo Ting Ting tetap terlihat cantik dan manis. Di Brownies TV, Ayo Ting Ting menyanyikan lagu Mata Gihina. Ayu Rosmalina semakin cantik kayak anak ABG. Pokoknya so cute untuk Ayu Ting Ting, tampilan baru mempesona. Dan di acara pagi-pagi Ambiar, Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik. Di sini Setarwati, sorry Ayu nggak punya mantan, punyanya keluarga. Ayu bijak orangnya, dia tidak mau mengumbar kehidupan pribadinya. Salut buat kamu Ayu the best, itulah superstar bukan kaleng-kaleng. Dan informasi selanjutnya di sini ada bocoran mengenai liburan Ayu Ting Ting. Ternyata Ayu mau liburan nih tanggal 18 sampai 23 Februari. Ditanya soal kemana dan sama siapa, Ayu Ting Ting belum menjawabnya. Semoga liburannya lancar dan tidak ada halangan satu apapun. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga dipermudah segala urusannya. Sehat selalu Ayu Ting Ting, semoga selalu bisa memberikan informasi, inovasi, dan pastinya memberikan senyuman untuk semua fans Ayu Ting Ting. Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.